Ustaz, ada ayat kursi yang dipajang di dinding. Apa hukumnya? Bagus. Bagus. Apa dalilnya? Hadis riwayat Ibnu Abbas. Boleh menulis ayat. Ditulis, ayat kursi ditulis. Setelah ditulis, masukkan ke dalam air minum. Setelah ditulis, masukkan ke dalam air minum. Mandikan bagi perempuan yang payah melahirkan. Lihat dari Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu langsung sahabat Nabi diminumkan, dimandikan. Tapi yang sudah dibaca cara pertama dituliskan masukkan ke dalam. Atau mangkok itu mangkok putih model gini ditulis pakai spidol, spidol yang tintanya yang buat tinta racun, nanti diminum mati dia. Tulis di mangkok itu tulis Allahu Akbar, habis itu disiram air, airnya diminum. Kalau ibu bapak ibu pergi umroh nanti ke Makkah, ada itu namanya mangkok ayat kursi. Namanya mangkok ayat kursi. Mangkok itu memang sudah dicetak, ayat kursi ada ayat kursi adalah. Nanti tinggal tuang aja. Itu tulis sendiri. Boleh. Sedangkan itu apalagi ini. Ketika ada orang mau menghapus kaligrafi dari dinding Masjid Nabawi, semua kaligrafi dari dinding hapus. Karena ini bid'ah ini. Kebetulan Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi rahimahullah waktu itu mengajar 15 tahun di Universitas Ummul Qura Makkah. Apa kata Syekh Syahrawi? Ketika kalian melihat kaligrafi yang indah, apa yang terpikir dalam pikiran kalian? Oh, indahnya. Masya Allah, subhanallah. Di mana letak haramnya kata Syekh Syahrawi? Maka sampai hari ini kaligrafi di dinding Masjid Nabawi masih tetap utuh. Oh, cantik, indah. Jadi kalau ditulis masalah dalil menulis, oh dalil menulis disiramkan ke air, ditiupkan, ini ada dalilnya. Bukan kita membuat-buat, memang sudah ada dari sejak zaman salafus salih. Saya punya kawan, katanya sifat dulu 20 yang wajib kita ketahui itu adalah bid'ah. Karena sifat Allah ada 99. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Mas, makanya kalau pengajian jangan tidur. Yang 99 itu nama. Yang sifat 20 itu adalah ijtihad ulama mazhab Asy'ari, wujud idam baqa mukhalafatul hawadis ya bu bi nafsi wa adaniya qudrat iradat ilmun saya ilmun hayat sama basar kalam. Ada namanya sifat silbiah, ada namanya sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah, maka semuanya total sifat itu 20. Sifat 20 itu diambil dari mana? Dari Quran dan sunnah. Sifat 20 itu bid'ah. Kalau sifat 20 itu bid'ah, maka hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat, muakkad itu bid'ah juga. Karena itu kan ijtihad ulama fikih. Kalau sifat 20 itu bid'ah, berarti ilmu usul fikih juga bid'ah. Karena ilmu usul fikih itu baru ada muncul tahun 204. Nama kitabnya Ar-Risalah. Yang menulisnya Rabi Al-Muradi. Yang nyuruh nulisnya Imam Syafi'i. Rabi Al-Muradi. Sini sebentar. Datang sama Rabi Al-Muradi. Tolong tulis kitabku Ar-Risalah. Itulah ilmu usul fikih. Berarti bid'ah lah ilmu usul fikih itu. Itu baru ada abad ketiga. Tahun 204 zaman Imam Syafi'i. Kalau begitu ilmu hadis juga bid'ah. Karena ilmu hadis belum ada pada zaman Nabi. Ilmu hadis baru ditulis oleh Ramah Hurmuzi pada abad keempat. Nah, jadi orang ini jahil bin bahlul, enggak paham dia. Semua itu dasarnya dari mana? Dari Quran dan sunnah. Kita tidak perlu pakai sifat 20, langsung aja ke Quran dan sunnah. Emang sanggup mau mengkaji ini dari awal? Coba tunjukkan mana ayat-ayat tentang sifat Allah. Baca aja pontang-panting. Mari kembali ke Quran dan sunnah. Begitu dibuka, coba baca. Bentar ya, kita buka Quran depak dulu. Kembali ke Quran melalui terjemahan Departemen Agama. Begitu juga dengan sifat 20. Ente kalau mau berijtihad, ya bismillah. Mau buat sifat berapa? Mau sifat 100? Mau sifat 200? Jangan salahkan ijtihad ulama. Ulama menggodok itu, maka dia wujud bidam, baqa, mukhalafatul hawadis, yamin bin nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, sama, basar, kalam, hayyun, sama, basar, kalam. Ini tentang masalah sifat 20 tidak bid'ah. Ijtihad ulama dalam masalah akidah. Apabila salat taubat, apakah boleh? Apakah salat taubat boleh dilaksanakan setiap waktu salat, Pak Ustaz? Salat taubat dilaksanakan unlimited edition. Pagi, petang, siang, sore, malam, Buya
Hamka baca Quran. Buya Hamka baca Quran. Sudah baca Quran, solat sunat dua rakaat. Datang anaknya Irfan Hamka nanya, Buya tadi solat apa? Solat sunat taubat. Memangnya Buya sehat? Buya dosanya apa? Hatiku terlalu ingat pada almarhumah emak. Aku takut tauhidku rusak. Tengok lembutnya hati Buya Hamka. Sedangkan mengingat istrinya saja dia solat sunat taubat. Takut tauhidnya rusak. Ingat istrinya. Apalagi kalau ingat istri orang. Bila solat witir pada waktu malam tidur dilaksanakan, tapi solat tahajud ketika tidak dapat dilaksanakan, apakah witir tersebut boleh? Ya, yang paling seelok-eloknya tahajud ditutup dengan witir, itu yang paling bagus. Karena kata Nabi, ij'alu akhir salatikum al-laila al-witra, jadikan solat kamu terakhir malam witir. Nabi melaksanakan 8 tahajud ditutup dengan witir 3, itu paling bagus. Tapi Nabi pesan kepada Abu Hurairah, makanya jangan baca hadis satu saja, hadis itu banyak. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, "Ausani khalili, orang yang paling aku sayangi, orang yang paling kucintai Muhammad SAW berpesan kepadaku an utira qabla naum, supaya aku witir sebelum tidur malam." Ini banyaknya hadis ini menunjukkan keringanan bagi kita yang susah bangun malam karena musafir, karena lembur, karena kerja berat, maka sebelum tidur malam witir. Nanti kalau malamnya bangun tahajud saja, jangan witir lagi. Kalau tidak terbangun sampai subuh Pak Ustaz, ya mau gimana, memang sudah tak terbangun-bangun. Witirnya sah, tidak ada hubung kait dengan tahajud. Dia bukan macam wudhu sama sholat. Siapa yang sholat tidak pakai wudhu, sholatnya tak sah. Dia tidak ada hubung kait. Siapa yang hanya witir saja tidak tahajud, maka witirnya tak diterima. Tidak, witirnya tetap sah diterima. Nah ini tentang masalah witir sebelum tidur. Bagaimana sholat tahiyatul masjid tidak dilakukan bila azan sudah dilaksanakan, sedang atau sudah dilaksanakan? Kalau kebetulan ibu bapak masuk masjid, muazin sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tegak, jawab azannya. Kenapa nunggu jawab azan? Karena kata Nabi, siapa yang menjawab seruan azan, mengucapkan seperti yang diucapkan muazin, kecuali hanya salah al-falah, diucapkan la haula wa la quwwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammati wa salati al-qa'imah hati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wa-sharafa wa-darajata al-aliyata al-rafi'ah wa-ba'athullahu maqama mahmudan alladhi wa'antah, ditutup dengan innaka la tughliful mi'an halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah, maka layaklah dia mendapatkan syafa'atku hari kiamat. Itulah yang paling afdal. Jawab azan, tutup doa wasilah, habis itu baru sholat sunat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid, qobliyah. Misalnya besok subuh, yang paling bagus datang cepat, zikir, baca Quran, intizar sholat ba'da sholat, menunggu sholat. Tapi kalau ada yang sholat sunatnya di rumah, rumahnya dekat, sholat sunat di rumah, tak jadi masalah. Tapi kalau kira-kira rumahnya jauh, bagus datang cepat. Nabi sholat sunatnya di rumah, Nabi sholat sunat di rumah, jarak dari tempat mimbar Nabi ke rumah 22 meter. Nah, balik dari sini ukurlah yang 22 meter sholat di rumah. Tapi kalau terlalu jauh, nanti dia datangnya masbuk, lambat terus. Ada hadis lain menyebut intizaru sholat. Ini rumah kamu jauh dari itu sholat. Belok kanan, korsat, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Sampai dia pun tak ingat dah berapa kali belok. Nah, oleh sebab itu, maka pilihannya dua. Kalau dia datang cepat, bagus. Tapi kalau dia datang terlambat, hanya cukup untuk dua rakaat. Nampak sudah jam dinding. Dua. Hanya tinggal 2 menit lagi. Tak mungkin 2 solat. Maka laksanakan qobliyah subuh saja. Karena tak mungkin tahiyatul masjid. Kalau yang dilaksanakan tahiyatul masjid, tak dapat qobliyah subuh. Tapi kalau yang dilaksanakan qobliyah subuh, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini datang lambat terus. Ustaz, apa pakai celana harus di atas tumit? Oh, maksudnya celana potong mata kaki maksudnya. Cuma ada pakai celana di bawah tumit, kotor lah, terpijak tai ayam. Ma'asfalal Ka'bah ini finnar. Siapa yang pakai kain, pakai jubah, pakai celana bagi laki-laki di bawah mata kaki, maka masuk neraka. Maka gara-gara hadis ini banyaklah orang memotong celananya. Potong-potong. Akhirnya seorang bapak marah kepada anaknya karena anak
dilarang, anaknya mengatakan, papa masuk neraka, celana papa, mari biar ku gunting. Oh, ini mau ditinjunya anaknya. Pakcinya nelpon ke saya, Mat, ya, ini udah perang ini di rumah ini. Anaknya mau motong celana bapaknya, bapaknya sudah mau ngamuk. Gimana nih? Saya bilang, itu tak bisa lagi diceramah. Bawa pindah ke rumah kamu agak berapa, tapi hati-hati celana kau pun dipotongin juga. Dia tak bisa, dia udah dipahamkan begitu. Pokoknya tak ada tawar-menawar. Di bawah mata kaki, masuk neraka, potong. Hadisnya tidak satu tuan, ada hadis satu lagi, manjar rasaubahu khuyala, siapa yang memanjangkan kaki celana karena sombong. Kalau tidak sombong ora opo-opo, kalau tidak sombong enggak apa-apa kata Imam Syafi'i, kalau tidak sombong tidak apa-apa kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau tidak sombong tidak apa-apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslimin Al-Hajjaj, kalau tidak sombong tidak apa-apa kata Imam Sunani dalam Subulus Salam, kalau tidak sombong tidak apa-apa kata-kata Syaukani dalam Nailul Autar, kalau tidak sombong tidak apa-apa kata Syekh Antiyah Sokar dalam Fatawa Azhar, kalau tidak sombong tidak apa-apa kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kenapa Ustaz bisa hafal banyak dalil itu, saking seringnya ditanya orang itu yang saya bilang, Ustaz, pas salam sholat, apakah tangan kita harus dibuka? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya sampai hari ini belum jumpa dalilnya lagi. Kalau dalilnya ada tiga, saya sebut tiga. Kalau ada empat, saya sebut empat. Kalau ada dua, saya sebut dua. Kalau tak ada, saya sebut tak ada. Tentang menggerakkan telunjuk, empat. Syafi'i angkat sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Syafi'i. Hanafi angkat sekali, turun sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Hambali angkat setiap ketemu lafaz Allah, attahiyatul barakatuh salatu thayyibatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alaina wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Sedangkan mazhab Maliki bergerak dari awal sampai akhir, attahiyatul barakatuh salatu thayyibatulillah. Kalau ada empat, saya sebut empat. Tapi kalau tak ada, saya sebut tak ada. Maka membukakan tangan, tak ada sama sekali. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tak ada. Oleh sebab itu, saya kalau sholat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini kalau dia tanya dalil. Ustaz, kita sebenarnya pakai mazhab apa, Ustaz? Saya pakai mazhab Syafi'i, tapi tidak 100% Syafi'i. Loh, Ustaz enggak 100% Syafi'i? Enggak. Karena kalau 100% Syafi'i, itu beli aqua. Tadi saya sebelum kemari beli beras, mampir ke warung sebentar beli beras. Saya tak pakai akad. Kalau mazhab Syafi'i pakai akad. Aku beli beras ini merek Kuda Laut 135.000 tunai. Jadi tak ada pakai akad. Pernah tak ibu bapak beli aqua? Beli, aku beli aqua ini beratnya 600 ml harga 3.500 tunai, pernah tak? Tapi waktu saya pergi ke Pasir Pengarayan, Rokan Hulu, saya beli langsat di tepi jalan. Beli langsat, Acik, beli langsat 1 kilo, pas 1 kilo, pas saya masuk, jual yo, boleh. Di Rokan Hulu orang masih mazhab Syafi'i, jual yo, boleh. Dia masih pergi akad. Nah, itu mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, tadi waktu saya imam, itu fatihahnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi sama Hambali, bismillahnya tak berbunyi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yazid al-Fida, nah, itu Hambali itu. Sedangkan kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maroko tak ada bismillah. Tiga-tiganya sah. Yang tak sah itu Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad. Itu tak sah. Apa hukumnya menggantung foto dalam rumah, Pak Ustaz? Yang satu mengatakan foto itu sama macam patung. Kebanyakan orang Saudi Arabia, foto sama patung, kata dia. Maka kalau dihukumnya foto sama patung, meletakkan foto di rumah sama dengan meletakkan patung. Kalau patung tidak boleh, foto pun tak boleh. Tapi kan
Fardawi, Syekh Muti'i, Syekh Syahrawi, katanya patung tak sama-sama foto. Kenapa? Karena patung itu timbul, matanya dicetak, diukir, dipahat, dibentuk, itu makna yusawir. Kalau di senter ada bayang-bayangnya. Begitu juga dengan lukis, orang melukis itu wajahnya diukir, bibirnya, mulutnya, dagunya. Coba tengok orang melukis. Sedangkan foto enggak, foto itu kan alat, alat yang diciptakan oleh orang kafir untuk merekam, merekam cahaya. Cahaya pada jam 8, nah saya rekam saya. Nah, ada saya bentuk matanya, ada, tak ada. Maka berdasarkan yang kelompok ini, foto tak sama dengan patung. Di situ letaknya. Yang ini bukan foto sama dengan patung. Sedangkan ini tidak, foto tak sama dengan patung. Itu masalah hukum foto. Yang berikutnya adalah hukum efek dari foto itu. Misalnya posenya laki-laki perempuan duduk bersama prawet, padahal belum akad nikah, itu lain lagi hukumnya. Bukan masalah hukum fotonya, tapi masalah hukum posenya. Dibuatlah foto bininya 20 tahun lalu yang belum berjilbab, dipajang di ruang tamu. Masuk kawan menengok, itu gambar siapa? Istriku. Loh, kenapa tak pakai jilbab? 20 tahun lalu, cantik juga bini kau ya. Nah, kan menyebulkan fitnah. Nah, jadi, itu sebabnya. Jadi kalau ada orang mengatakan, tak boleh foto, tak boleh, letaknya di mananya. Nah, ini tentang masalah. Ustaz di ruang tamu ada gambar istri Ustaz tak? Ruang tamu saya tak ada. Gambar Ustaz, gambar saya ada. Gambar saya waktu di Mesir, gambar saya di salju-salju waktu di Maroko. Ada. Tapi gambar istri saya tak ada. Ustaz, apakah murtad kalau harus dibunuh? Salasun, ada tiga kelompok manusia yang halal darahnya. Halal darahnya artinya boleh dipancung tengkuknya. Yang pertama, an-nafsu bin-nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh itu hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibu zani, sudah menikah tapi berzina. Maaf-maaf cakap, kalau ada orang menikah, sudah nikah berzina juga, itu ditanam sekerat badan, setengah, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, murtad. Orang murtad itu dipancung kepala. Hukum Islam. Tapi di tempat kita sekarang, orang murtad ikut caleg malah menang. Anggota legislatif. Apakah tafsir surat Al-Maidah ayat 51 membahas tentang memilih pemimpin, pemimpin keluarga bukan pemimpin negara? Tiga dalam tafsir At-Tabari. Tidak boleh pada perang Uhud mengambil orang Yahudi sebagai penolong. Uhud perang yang akan dilawan pasukan kafir Quraisy Abu Sufyan dari Makkah. Kawan terdekat Yahudi di Madinah. Tapi Yahudi ini pembelot, penipu, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut. Ya ayyuhalladzina amanu wa ayyuhalladzina la tattakhidul yahuda, jangan kau angkat Yahudi wan Nasara, Nasrani awliya menjadi penolong kalian nanti melawan. Jangan. Itu pertama. Yang kedua, tak boleh menjadikan mereka sebagai pemegang rahasia. Maka ayat itu bercerita tentang aliansi, teman berkongsi, kawan memegang rahasia, lebih-lebih pemimpin. Memahami ayat jangan tekstual. Nanti kalau dipahami ayat tekstual, ada orang menempeleng ayahnya, menempeleng emaknya. Lepak. Kenapa kau tempeleng emakmu? Coba tengok ayat dalam Al-Quran. Fala takullahuma uff. Yang tak boleh itu mengatakan ah. Mengatakan ah tak boleh, nempeleng boleh. Gimana memahami ayat itu? Sedang mengatakan ah aja tak boleh, apalagi sedang mengambil kawan setia aja tak boleh, apalagi jadi gubernur. Sedang mengangkat dia sebagai teman aliansi aja tak boleh, apalagi mengangkat dia jadi anggota DPR. Mengangkat dia sebagai teman berbagi rahasia saja tak boleh. Dan ayat yang melarang pemimpin kafir bukan hanya Al-Bab Al-Ma'idah 51 saja. Kenapa itu yang diributkan? Kebetulan itu yang terbaca Ahok. Itulah satu-satunya alat yang bisa menjerat leher Ahok. Itu akan diributkan. Yang lain banyak. Ya ayyuhallazina amanu wa ayyuhal mu'minun atti'ullaha ta'ala kepada Allah wa atti'ur rasul ta'ala kepada rasul wa ulil amri ta'ala kepada pemimpin. Pemimpin
bagaimana? Baca ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Yang amanah, amanat tertinggi adalah agama. Sedang Tuhannya saja dia khianati, apalagi rakyat. Maka pemimpin yang diangkat itu adalah, dijelaskan dalam hadis, siapa dia? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ustaz, gimana hukumnya jari ketika tahiyat akhir? Nah, kan? Sudah terjawab duluan tadi kan? Syafi'i angkat sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi angkat sekali, turun sekali, la ilaha illallah. Hambali bergerak setiap ketemu lafaz Allah. Tahiyatul mubarakatuh sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Sedangkan Maliki bergerak tahiyatul mubarakatuh. Mata menengok ujung telunjuk. La tatajawaz basaruhu isma'ahu. Mata menengok ujung telunjuk. Tadi mata menengok tasyahud, tempat sujud. Sekarang mata menengok ujung telunjuk. Bilanglah minna innaka hamidum majid. Tambah lagi. Allahumma firli maqaddamtu wa akhartu wa masrartu wa ahlantu wa masrartu wa ta'ala bi minni. Anta muqaddimu anta al-akhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tambah lagi. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tentang menggerak kan telunjuk. Ustaz, gimana ketika air hanya diam saja, tidak gerakkan, dan mata tak menghadap ke ujung, mata menengok ujung. Saya bergeraknya sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai akhir saya tak turun dan saya menengok ujung telunjuk. Yang saya tengok telunjuk saya, bukan telunjuk orang. Bagaimana cara untuk mengundang ustaz ke masjid? Saya baru kosong malam halal bihalal. Sampai dari sekarang ini bukan saya mau nyombong mengaku, tidak. Supaya saya kasih tahu, nanti jangan tersinggung waktu saya ditelepon atau SMS. Mohon maaf ya Pak, saya baru bisa kosong halal bihalal seminggu setelah Idul Fitri. Barulah. SMS saja ke nomor, nanti saya balas. Ustaz, jadwal ceramah ustaz di mana saja? Besok subuh di An-Nur. Satu-satunya masjid yang seminggu sekali hanya An-Nur saja. Yang lain sebulan sekali. Di musola kita sebulan sekali. Itu pun mohon maaf pada Tuan Haji Mutamar, sudah absen sekali. Ini baru 2 bulan. Jadi yang sanya, yang rutin sepekan sekali hanya An-Nur saja. Yang lain sebulan sekali. Di zaman teknologi sekarang, bolehkah kita mendengarkan baca Quran melalui HP? Boleh. Dengarlah melalui HP, download MP3, no mobil. Itu kalau pakai adik-adik, pakai HP YouTube, ha? YouTube tulis itu. Yang perempuan, cari Qari'ah perempuan dari Mesir, namanya Sumaya Deep. Sumaya Deep, S-U-M-A-Y-Y-A-D-I-B, Sumaya Deep. Yang perempuan, yang laki-laki jangan, karena Sumaya Deep itu cantik. Yang perempuan itu tengok perempuan. Adapun yang laki-laki, carilah kori laki-laki. Dengarkan selama di kendaraan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun mendengar. Jangan ini mengaku. Ustaz nengok pas lampu merah, hebat itu. Apa itu juga? Apa lagu India? Ini jangan jadikan dia sebagai nada panggil, nada dering. Tak boleh. Mufti Mesir Syekh Ali Jumaah mengharamkan. Karena kalau kita ini putus dia. Bismillahir. Halo. Wakafnya tak betul. Wakaf kalau ibtidaknya rusak. Apalagi yang paling bahaya, dibawa ke Masjid An-Nur, masuk ke WC, berbunyi di dalam WC. Haram. Tak boleh. Tak boleh. Apakah boleh Pak Ustaz di usia lebih kurang 40 tahun kita kekah, mengakekahkan diri sendiri? Boleh. Yang seelok-eloknya umur 7 hari. Kalau tak bisa 14. Kalau tak bisa 21. Tak bisa 21, tak usah tengok-tengok tanggal lagi, 25, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pak Ustaz, boleh saya akikah sekaligus nanti waktu khitan anak saya sekaligus akikah? Tanggung Bu, langsung aja akikah, khitan, nikah sekalian. Mana tahu dulu waktu muda tinggal di kampung, orang tua susah,
sekarang sudah mapan, pegawai, duit banyak, akikahlah. Apa dalilnya? Hadis, aku anak si ibadah wa insa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. Jadi Nabi 40 tahun, hadis itu sahih kata Syekh Al-Albani. Nah, beli kambing. Kapan kikahnya? Besok. Besok libur. InsyaAllah saya datang besok. Tapi besok kalau mau kikah, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Banyak orang baca ayat kursi di awal kalimat wa ilahukum ilahu wahid. Tak masalah. Apa hubungannya dengan ayat kursi Pak Ustaz? Menegaskan lagi wa ilahukum, sesungguhnya Tuhan kamu itu ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan ilah kamu itu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Siapa dia? Baru lanjut. Allahu la ilaha illa namanya. Allah jenenge sapa? Allahu la ilaha illa wal habis itu diminum. Gimana cara minumnya Pak Ustaz? Yang sudah dibacakan ayat tak boleh ditinggalkan. Nanti khawatirnya dibuangnya ke parit, haram hukumnya. Diminum sampai habis atau dimandikan atau siram kepala. Kalau ada saudara sakit dibacakan 7 Al-Fatihah, pangkal surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun 5 ayat. Wa ilahukum ilahu wahid Allahu la ilaha illa qayyum. Habis itu ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Habis itu Allahu la ilaha illa qayyum. Habis itu kul wallah kul bil falaq kul anzur bin nas. Ditiupkan ke air botol aqua. Nanti diusapkan ke wajahnya. Kalau dia bisa minum diminumkan ke kepalanya, ke ujung kakinya, dengarkan MP3. Mana tahu orang tua kita, adik kita, kawan kita mengalami begitu dibuat. Terus duduk, bisikkan ke telinga sebelah kanan. Ini orang tua, kawan, sahabat sakit di ruang ICU, dia asik main game. Habis main game, dipotonya pula, saudara. Jangan memposting wajah keluarga yang sedang terbuka aurat, mulutnya peot, encot diletakkan. Andai dia sehat, belum tentu dia izin gambar dia itu diletakkan. Nenek kami sedang sakratul maut muda. Apa ini? Belum tentu dia izin. Aurat dia nampak. Rambutnya bukir awang. Habis nengok tu kita pula takut nih. Nih. Bukan begitu cara beramal untuk nenek itu keluarga kita. Bagaimana caranya? Itu menenangkan dia. Kalau dibacakan surat ini pada perkara sulit, maka memudahkan dia. Kata Imam Ibnu Katsir dalam mukaddimah tafsir surat Yasin dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Cucu, anak, kemanakan? Baca Yasin. Guru. Yasin wal-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Siapa yang pandai baca? Satu pun tak pandai baca Quran. Semua baca Quran. Parah pula. Pak Ustaz, saya pernah mendengar sebagian Ustaz melarang kita mengadakan acara mendoa 3 hari, 7 hari, 40 hari yang sudah meninggal. Sebenarnya boleh apa tidak dalam ajaran kita Pak Ustaz? Dalil yang tertinggi Quran. Ada tak dalam Quran disebut ya ayyuhallazina amanu wa orang beriman buatlah 3 hari, 7 hari, 40 hari? Tak ada. Quran tak ada, tak ada. Yang nomor 2 di bawah Quran hadis. Adakah hadis menyuruh hai orang beriman? Tak ada. Di bawah hadis Nabi adalah sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah. Tak ada. Sahabat tak ada. Kalaupun paling ada bawah tabi'in. Quran tak ada, Nabi tak ada, sahabat tak ada, tabi'in ada. Tabi'in itu siapa? Generasi ketiga. Nabi, sahabat, tabi'in. Siapa namanya? Imam Atha. Apa kata Imam Atha? Orang kalau meninggal, maka dia itu diuji selama 7 hari 7 malam. Sampai 40 hari 40 malam. Maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Kata Imam Atha. Dari kalangan tabi'in. Itulah yang menjadi dalil sebagian saudara kita membuat sedekah itu. Kalau pendapat Ustaz sendiri, hadis lebih kuat. Apa kata hadis? Isna'u ta'aman li Ali Ja'far. Ketika Ja'far meninggal, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Nanti kalau ada keluarga, tetangga, kawan, sahabat meninggal, kasih tahu dia, bu, jangan buat makanan ya.
besok kami yang akan datang kemari bawa, besok pagi kami bawakan lontong sayur, siangnya akan bawa nasi bungkus, Bapak Anu akan bawa aqua, Bapak Anu akan bawa gulai, Bapak Anu, Bapak bawa apa, saya ikut makannya bersama kalian nanti. Isna'u ta'aman li'ali Ja'far. Tapi kalau anaknya mau sedekah, sampai. Mana dalilnya? Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati. Apa atas sadaqah anha? Kalau saya buat sedekah, sampai tak makanan ini? Kata Nabi, sampai. Nah, jadi kalau ada anaknya kaya, buatlah sedekah. Buat. Sebelum acara makan, tumungkan Bapak Ibu sekalian, ini bukan harta warisan Bapak kami. Ini bukan harta anak yatim. Ini bukan mutang, ini murni sedekah saya sebagai anaknya. Jadi bagi kalian yang ragu, jangan ragu, ini sedekah saya anaknya yang kaya itu. Tahu kalian kan saya yang kaya? Orang ragu makan karena disangkanya itu duit anak yatim. Takut dia alladzina yaquluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim, innama yaquluna fi butunihim nar, maka dalam perutnya ada api neraka. Bapak tak ambil nasi kotak? Takut saya anak yatim, makan anak yatim. Rupanya karena tertulis di kotak itu ikan bakar. Dia tak suka. Begitu dikasih, ini Pak ada ayam. Ayam itu yang aku bawa lah. Benda-benda apa saja yang tak boleh di dalam rumah menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah kita. Pertama, boneka Pak Ustaz, boneka boleh. Apa dalilnya boneka boleh? Nabi membiarkan boneka Aisyah. Boneka boleh. Foto? Foto termasuk tadi ikut kelompok ini atau ikut kelompok ini? Kalau ikut kelompok ini mengatakan foto, foto sama dengan patung. Foto sami mawon, sem-sem, foto sama, samo, sama patung. Tak ada beda, berarti haram. Tapi kalau ikut kelompok ini, foto tak sama dengan patung Mas, kata dia. Lukisan Pak Ustaz, tengok lukisannya. Lukisan kaligrafi, bunga-bunga, pohon beringin, laut, pantai, danau maninjau, singkara, rumah gadang, tak masalah. Tapi kalau di situ ada pokok beringin, ada gambar genderuwo di balik itu. Wah, gambar hantu, gambar setan. Maka berdiamlah dia di dalam. Apalagi makhluk yang kita tidak masuk malaikat. La nadkhulu fi, kami tak masuk ke dalam fi kalbun, kalau di situ ada kalbun, anjing. Kalau ada anjing di situ malaikat tak masuk, tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat, malaikat malu masuk. Bolehkah kita bersedekah tapi yang kita sedekahkan itu kita beli secara kredit? Barang dengan barang, barang dengan uang tak masalah. Yang masalah itu kalau uang dengan uang. Saya pinjam uang Bapak 1 juta, nanti saya bayar 1.100.000 Arab. Saya pinjam 5 juta, Pak Haji Mutamar pinjam saya duit, Pak Haji 10 juta saya uang. Kapan Ustaz bayar? Insya Allah sebelum Idul Fitri, nanti saya bayar 12 juta Arab. Tapi kalau barang dengan uang, sudah saya tulis, buka di www.somatmorokoblogspot.com. Buat situ, Somat Moroko Kredit, SOMADMOROCCO spasi kredit, enter. Udah saya buat tulisan situ. Zaman Nabi ada orang membeli budak barirah, dibelinya secara cicil. Budak dengan uang, uang dengan barang, boleh, tidak haram. Gimana menurut Pak Ustaz menanggapi kasus Ahok tentang surat Al-Ma'idah 51? Bagaimana orang Islam yang memihak kepada Ahok? Orang kalau tidak marah istrinya diganggu, itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia memang tak suka sama bininya itu. Yang kedua, memang dia agak gila. Kalau ada bininya diganggu orang, dia tak marah. Kalau bini kita diganggu orang, kita tak marah. Padahal kita baru ketemu dengan bini kita itu setelah umur 25 tahun. Dan kita akan mati meninggalkan dia. Bagaimana orang bisa tidak marah dengan Al-Quran yang akan menjadi dinding antara dia dengan api neraka? Hanya orang munafik dan kafir sajalah yang tidak marah ketika Al-Quran dihina. Dua kemungkinan dia. Kalau tak munafik, dia kafir. Tak ada rasa dia. Dia sudah mati rasa.
kaki dicubit tak mempat, tak terasa. Kenapa? Mati rasa. Dia bukan mati rasa pada kaki kesemutan. Rasa agamanya sudah tak ada. Padahal kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Dia dinnya sudah mati sudah. Orang kalau sudah mati agamanya, fakabbirhu arba'an liwafatih, kabbir arba'an, takbir empat kali untuk dia. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi. Dia sudah mati sebelum Israel datang. Mati. Makanya kata Buya Hamka rahimahullah, kalau engkau tidak marah ketika agamamu dilecehkan orang, maka pakailah kain kafan. Sudah mati. Pak Ustaz, apa hukum bernyanyi dan mendengarkan lagu pop, dangdut dan sebagainya? Al-Ghina beli buku judulnya Fikih Musik. Fikih Zakat, Kordawi sudah punya? Sudah. Fikih Kuawaf, Kuasa? Sudah. Fikih Musik? Belum. Beli Fikih Musik. Dicetak oleh Gip Gema Insani Press. Di situ sampai pada kesimpulan bahwa musik itu sama seperti obrolan ngomong. Kalau baik, baik. Kalau tak baik, tak baik. Lagu Mahir Zain. Boleh. Lagu Opik. Tak masalah. Lagu religi. Tak masalah. Lagu ingat mati. Tak masalah. Lagu Bila Israel. Tak masalah. Lagu Salatullah Salamullah. Tak masalah. Lagu Jawa. Tengok dulu. Kalau lagu agama. Ler ilir. Ler ilir. Anagama sumilir. Tak icu. Wali Songo dulu untuk menarik orang Hindu. Orang Hindu itu suka nyanyi pakai gamelan. Gimana caranya biar orang Hindu ini mau masuk masjid? Mikirlah Wali Songo. Oh, kita buat menaranya dari candi. Dibuat menaranya, kalau pakai kubah nanti orang Hindu itu heran. Dibuat candi, candi Sunan Kudus. Jenenge siapa? Sunan Kudus. Dibuatnya di bawah candi itu ada lembu. Orang Hindu itu nengok, ada candi. Di bawahnya ada lembu. Di dalamnya solawatan, lagu ilir-ilir itu dirubahnya solat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Masuk orang Hindu itu ke dalam. Setelah dia masuk, tertarik, sampai Arab apa? Arab sekaten. Sekaten itu apa? Syahadatain. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Begitu cara mengislamkannya dulu. Bukan senang. Bukan pakai tabligh akbar, pakai balaihu. Perjuangan mereka dulu luar biasa. Itu namanya islamisasi lewat budaya. Pada hari Jumat setelah selesai laki-laki sholat Jumat, saya dengan teman sholat berjamaah sesama wanita. Saya jadi imam. Makmumnya anak perempuan juga umur 10 tahun. Apakah sholat berjamaahnya sah? Sholat apa ini? Pada hari Jumat setelah selesai laki-laki sholat Jumat, saya teman sholat sesama wanita. Oh, sesama wanita. Saya pikir yang bertanya ini laki-laki. Sesama wanita. Ya sholat zuhur. Sholatnya sah. Boleh lagi perempuan menjadi imam bagi perempuan, ya? Perempuan sholat berjamaah sesama perempuan. Yang tak boleh itu imamnya perempuan, laki-lakinya, makmumnya laki-laki. Itu sedang dibuat sekarang di Amerika. Nama imamnya Aminah Wadud. Ketik di internet Aminah Wadud, berkulit hitam, dia jadi imam, makmumnya laki-laki. Tak boleh itu. Apa hukumnya Ustaz? Saya salaman dengan murid yang sudah balik. Saya guru perempuan, murid saya laki-laki, tak boleh. Kalau sudah akil balik, tak boleh. Jadi bagaimana cara mengajarkan dia? Saya pulang dari Maroko tahun 2008, langsung ngajar di UIN, mengajar mata kuliah bahasa Arab. Pertemuan ke-16 datanglah mahasiswi yang bening-bening itu. Ustaz, saya baru pulang, masih belajar. Ustaz, mohon maaf ya, silap salah kami. Waduh, ini mau disalami berdosa, mau tak disalam mubazir. Amin. Makanya saya, sebelum tangannya udah dekat, saya gini kan. Begitu gini dia bertawakan. Seandainya saya diam gini, lalu saya bilang, haram, haram. Tentu dia malu. Tentu ada adabnya saya gini kan. Ya, sama-sama, rajin-rajin belajar.
kitab saya dari Mahabharata. Ya, supaya jangan dipegang ujung tangan dia. Li ayyutaina ala ra'si ahlikum, ditusukkan paku panas dari api neraka ke kepala kamu. Khairun, lebih baik min antamussa yadam ra'atin la tahillu lahu, daripada kamu sentuh tangan perempuan yang tak halal bagi. Ustaz megang tangan perempuan siapa saja? Mak saya. Siapa lagi? Istri saya. Siapa lagi? Mertua saya. Siapa lagi? Keponakan perempuan. Anak adik saya ada perempuan. Itu saja. Lain daripada itu. Adik ustaz, adik saya laki-laki. Anak ustaz, anak saya laki-laki. Saya termasuk keluarga yang payah perempuan. Makanya kalau saya ceramah, perempuan tidak menutup aurat. Allah ustaz, memang tak ada perempuan. Adik tak ada perempuan. Anak tak ada perempuan. Apakah termasuk berdosa jika istri membelakangi suaminya tidur, Pak Ustaz? Tengok niatnya. Innamal amalu bin niat. Segala amal dengan niat. Kalau memang biasa dia membelakang, tak apa-apa. Tapi kalau niatnya memang dia sakit hati, mengamuk, jadi ada namanya body language, bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu tengok. Itulah, saya kira sudah masing-masing paham. Kalau dia membuat begitu karena marah, karena mengamuk, itu harus diselesaikan. Duduk-duduk bersama, jangan sindir-menyindir. Duduk bersama. Tengoklah iklan Sariwangi. Buat teh, speak up. Ngomong. Adinda, duduk. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jangan dibiarkan berlarut-larut, tak selesai. Beli bawang agak 2 biji, edar minum selesai. InsyaAllah. Itulah kaji kita malam ini. Al-Hazimnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana ampunkan dosa kami ya Allah. Wa liwalidayna kedua orang tua kami. Wa li abaina ayah kami. Wa li ummahatina ibunda kami. Wa li azwajina pasangan hidup kami. Wa dzurriyyatina anak cucu keturunan kami. Wa liman hadarana semua yang hadir dalam majlis ini ya Allah. Wa liman ghabana saudara-saudara kami yang tak datang karena uzur syar'i. Wa liman sabaqana saudara kami yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surga-Mu ya Allah. Wa la taj'al kuburahum khuratan min ukhdar niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma ansur man nasaruddin. Tolong saudara kami yang menolong agama-Mu ini ya Allah. Wahdul kafarat wal musyrikin. Hinakan, rendahkan, matikan, binasakan orang-orang yang sedang merendahkan agama-Mu ya Allah. Allahumma farrij jama'ahum wa syaddid samnahum wa ja'alhum fi qawrihim. Pecahkan persatuan mereka, buat mereka menjadi tercerai-berai. Nyatikan mereka Allahumma la'anhum la'nan tawila. Laknat mereka dalam laknat yang berkepanjangan ya Allah. Adapun saudara kami yang masih bisa disadarkan, Allahumma di qawmana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada kaum kami karena mereka berbuat salah karena tak tahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rizqi kami. Wa taubatan qablal maut, berikan taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, curahkan pada kami rahmat ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah kami mati. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu menghadapi sakaratil maut ya Allah. Wa najatan minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, ampunkan segala amal kami ketika nanti semua amal dihisab di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma atim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la taqtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'il khatimah. Allahumma ja'al akhirat kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan ajal kami berakhir dengan keluar dari mulut kami adalah kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.